Rinjani merupakan gunung tertinggi ketiga di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut, termasuk dalam wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pemandangan indah kawah Danau Segara Anak serta jalur pendakian yang menantang membuat gunung ini menjadi salah satu gunung terfavorit di kalangan para pendaki. Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional serta menyambut Hari Kartini, Lawalata IPB berinisiatif untuk melakukan ekspedisi putri ke Gunung Rinjani. Tujuan dari kegiatan ini salah satunya adalah untuk menunjukkan eksistensi perempuan dalam dunia petualangan alam bebas. Persiapan ekspedisi berupa latihan fisik serta pemantapan materi telah dilakukan sejak Oktober 2006. Dengan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya 6 orang tim ekspedisi dari Lawalata diberangkatkan setelah dilepas secara resmi oleh pihak Rektorat IPB. Bekerja sama dengan Graha Pala Rinjani Universitas Mataram, tim mempersiapkan segala kebutuhan ekspedisi seperti perlengkapan lapang, konsumsi, serta logistik pendakian. Ada dua jalur pendakian untuk mendaki Gunung Rinjani, yaitu jalur Senaru di sebelah utara dan jalur Sembalun Lawang di sebelah barat. Jalur yang dilalui adalah jalur Sembalun Lawang yang merupakan hamparan padang rumput luas dengan jalur cukup landai. Cuaca panas di siang hari dan angin kencang yang terus menerpa tidak menyurutkan semangat tim ekspedisi untuk terus menapaki Rinjani. Sampaikanlah pada bapakku, aku mencari jalan atas semua keresahan-keresahan ini, kegelisahan manusia. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya tim mencapai puncak Rinjani. Rasa lelah dan keringat yang menetes, semua terbayarkan setelah menapakkan kaki dan menghirup udara di ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Bisa nyampe puncak, tadi udah pesimis banget, gak nyampe, banyak kabut. Kita udah sampai di puncaknya Gunung Rinjani, kondisi
Namun sayang, kenikmatan menyaksikan keindahan panorama dari Puncak Rinjani tidak dapat terlalu lama dirasakan. Kabut tebal disertai angin kencang membuat tim memutuskan untuk bergegas turun. Sampaikanlah pada ibuku, aku pulang terlambat. Di kaki Gunung Rinjani terdapat sebuah desa adat yang bernama Senaru. Desa yang terletak di ketinggian 550 meter di atas permukaan laut ini merupakan pintu masuk jalur pendakian Senaru yang terletak di sebelah utara Gunung Rinjani. Katniwati adalah sosok perempuan pemandu wisata yang berasal dari desa Senaru. Usianya yang masih muda namun telah menikah dan mempunyai 3 orang anak, tidak menyurutkan semangatnya untuk terus menjadi seorang pemandu. Cuman maafnya aja, ya kita ke sini ke Senaru, mempunyai 12 dusun tentang. Kepribadiannya yang ramah serta pembawaannya yang menarik, membuat Katniwati begitu dikenal baik oleh penduduk Senaru. Ia ingin menunjukkan bahwa kaum perempuan pun bisa melakukan sesuatu serta menunjukkan eksistensinya, terutama peran sertanya dalam menjaga kelestarian alam Rinjani. Mencintai alam, bukan hanya menikmati keindahannya, tetapi juga memelihara keindahan tersebut agar tetap lestari. Masih ada dan akan terus ada ekspedisi lain yang menanti. Dan semoga akan menambah semangat perempuan-perempuan Indonesia untuk terus berprestasi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan di sekitar kita.